Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman di CMX Moto dimanapun kalian berada. Pagi ini Mimin lagi di landasan Pacu Depok bersama teman-teman Stunred daerah selatan. Nah, kali ini Mimin mau bikin video gimana keseruannya pada Willy Willy. Langsung saja simak video kita kali ini. Nah, pagi ini Mimin San Mori terus ketemu sama teman-teman Stunred Jalur Selatan. Mungkin bakalan Mimin review satu-satu nih motornya Stunred, keren-keren nih. Nah, mulai dari ini motornya body cordon. Ini enggak ada rem depannya. Terus kondisinya seperti ini. Kaliper depan juga nggak ada. Terus kondisi mesin sepertinya ada beberapa kebocoran perpak. Kalau nggak, ini dia kadang ngeluarin oli dikit-dikit, jadi banyak olinya. Terus swing arm-nya masih standar. Bodinya pakai kordon dan lain-lain. Terus kayaknya motornya udah sering Mustang, bukan Mustang sih, Willy kebablasan. Yang lain masih standar, shocknya tele dikasih peninggi 10 cm. Yang lain masih standar semua, tapi ini motornya seperti ini. Tapi ridernya keren banget kalau dia Willy atau freestyle. Oh, sama kaliper belakangnya masih satu. Kaliper belakangnya masih satu, belum dua. Selanjutnya ada D-Tracker New, sekitar 2018, 2019, 2020. Ini agak branded. Stikernya dari Malinka Sticker. Kaliper belakang sudah double. Fungsinya kalau misalkan kaki kanan naik, dia bisa ngerem pakai rem kiri. Number plate CRF sama spakbor CRF 150. Ban ring 17, Velg Sprint XD, stang Pro Taper Evo. Nah, ini kopling. Ini rem. Nah, dari rem depan ini langsung dia dari handle depan nih, maaf, dari handle depan langsung dia turun ke bawah sini. Itu kayak motornya kayaknya udah digarap deh kayaknya. Ya, ini kayaknya Kalik BF pakai knalpot RV1 N4 ya. NF ring RV1 NF. Udah dipakai ini buat kaki belakang sama besi buat kalau stretch dia juga enggak langsung kena apa ini namanya? Spakbor belakangnya. Ban belakang pakai R93. Ukuran 130/70. Body cordon full black. Kaliper belakang udah dua juga.
sama peninggi depan 7 cm. Ban depan juga Corsa R93. Ini teman-teman dari macam-macam lah, ini teman-teman yang sering stand ready landasan pacu. Nah, kalau teman-teman pada lihat kealik-alik Willy ya, ini orang-orangnya nih. Ini mas siapa yang ini? Mas Aldi. Mas Aldi, mas ini? Kumen. Mas Kumen. Yang ini? Dian. Mas Dian itu? Mas David. Yang ini? Dian. Yang ini? Mas Handa. Nah, ini teman-teman yang bakal kita shoot pada hari ini buat Willy karena Mimin belum pernah bikin konten Willy. Ini tidak tergabung di komunitas manapun, jadi mereka independen. Katanya sih enaknya bener independen, tapi yo nggak tahu lah. Mimin juga independen, nggak punya komunitas sama sekali. Ini teman-teman udah pada belajar Willy berapa tahun mas? 3 minggu. Wih, udah menghabiskan apa sih? Body piro? Selebar lah. Alhamdulillah, nol. Oh, nol, alhamdulillah. Nah, ini standret dari teman-teman jalur selatan nih. Pada gokil-gokil, gila, keren-keren.